apabila kanak-kanak semakin meningkat umur, sudah tentulah pelbagai soalan yang akan diajukan kepada orang dewasa, terutamanya kepada ibu bapa sendiri. Terbaru, menerusi perkongsian di Instagram, jebat Jayden bertanya mengapa ibu bapanya tinggal berasingan. Guys, sebelum kita lanjutkan, kepada anda yang belum lagi subscribe, apa kata anda subscribe dan tekan butang loceng untuk notifikasi video seterusnya. Perkongsian video itu disertakan dengan caption, "Anak Baba dah besar dah. Soalan dia makin tajam ya kawan-kawan. Tak apa, anak Baba memang shampoy dan sangat memahami. We have our separate life, but only one life with you my boy. Love you always my buddy." Kenapa rumah mami tak ada Baba? Kenapa Baba ada rumah sendiri? Baba tak isi rumah dekat baby ke? Apa ada? Jadi soalan baby apa tu sekali lagi? Tak apalah, cakap lah, jangan marah, ha, tanya. Beritahu. Rumah Baba sini, lepas tu rumah di sini. Okey. Kenapa rumah Baba tak sangkut dengan rumah Mami together? Kenapa tak sangkut together? Itu nanti baby besar sikit baby faham. Sekarang Baba tak boleh nak explain lagi kat baby. Kalau baby tak faham. Tak apalah, explain je. Okey. Sebab Baba dengan Mami dah berpisah. Tahu. Syarnas menjelaskan perkara tersebut, katanya Mami dan Baba sebenarnya pernah berkahwin dan kemudian berpisah. Selepas itu Mami berkahwin dengan Engku Emran yang dipanggil sebagai ayah. Kata Syarnas, dia tidak pernah berkahwin selepas berpisah dengan ibu jebat Jayden. Mendengarkan penjelasan dari bapanya, jebat meminta Syarnas supaya berkahwin dengan segera. Di ruangan komen, rata-rata pengikut Instagram Syarnas meluahkan rasa sedih dan dalam masa sama memuji cara Syarnas menjawab soalan anak kesayangannya. Ada yang meninggalkan komen mengatakan jebat seolah-olah mahukan ibu bapanya bersama di depan matanya.